Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kereta api. Hari ini Sabtu tanggal 13 Januari 2023. Saya baru saja turun dari KA lokal Garut Cibatuan. Dan ini saya turun di stasiun Cimekar, Bandung. Rencananya saya mau ke Masjid Raya Al-Jabar, Bandung. Dan ternyata yang turun di stasiun Cimekar ini itu banyak sekali. Dan ya seperti yang lihat ya teman-teman saksikan ini ya. Dan ini semuanya itu tujuannya itu akan ke Masjid Raya Al-Jabar, Bandung. Dan ini kebanyakan penumpang asal Garut dan sekitarnya ya teman-teman. Ya subhanallah ya, Masjid Raya Al-Jabar ini mampu membuat banyak orang penasaran untuk mengunjungi Masjid Raya Al-Jabar ini. Dan menurut informasi yang saya dengar bahwa pengunjung Masjid Raya Al-Jabar ini setiap harinya ini kondisinya seperti ini. Dan itu yang datang pun bukan hanya dari Garut, Bandung atau wilayah Jawa Barat aja, tapi luar kota seperti Jakarta, Depok, kemudian juga ada yang dari Majalengka, Cirebon. Bahkan tadi saya juga sempat menyaksikan di halaman depan Masjid Raya Al-Jabar itu banyak sekali mobil-mobil atau bus-bus pariwisata tujuan maksud saya yang berplat luar dari Jawa Barat itu banyak sekali terparkir di sana. Belum juga mobil-mobil pribadi yang platnya itu luar kota. Subhanallah. Dengan adanya atau dibukanya Masjid Raya Al-Jabar Bandung ini berdampak sangat signifikan ya dengan kondisi stasiun Cimekar ini. Ya, jadi jumlah penumpang yang turun ataupun naik dari stasiun Cimekar ini menaik sangat drastis ya. Apalagi kalau misalnya seperti sekarang nih di weekend atau di Sabtu Minggu ini, itu penumpang itu sangat berjubel ya, sangat banyak sekali yang turun maupun naik dari stasiun Cimekar ini, teman-teman. Dan kalau saya perhatikan mungkin ya kurang lebih ya, sekitar 15 menit sekali atau 20 menit sekali KA lokal Bandung Raya ini itu menaikkan atau menurunkan penumpang yang tujuannya itu untuk ke Masjid Raya Al-Jabar ini, baik dari arah barat ke timur ataupun sebaliknya dari timur ke barat. Seperti yang teman-teman saksikan saat ini ya, meskipun ini waktu menjelang maghrib dan kondisi cuaca itu hujan dan ini masih keadaan gerimis ya, penumpang bukannya berkurang tapi malah tambah banyak ya berdatangan. Apalagi ini menjelang maghrib, yang datang ataupun yang mau pulang dari Masjid Raya Al-Jabar ini ke stasiun Cimekar ini silih berganti ya. Dan memang stasiun Cimekar ini adalah akses yang paling dekat dan paling strategis yang menuju ke arah Masjid Raya Al-Jabar ini ya, maupun yang dari arah Purwakarta, Padalarang, kemudian Bandung. Nah, dia turun di stasiun Cimekar, kemudian yang dari arah Cicalengka, Horpugur ya, ini juga turunnya akan di stasiun Cimekar. Ini baru saja masuk di jalur 2 KA lokal Bandung Raya tujuan stasiun Cicalengka asal stasiun Padalarang, Bandung. Dan dari arah timur itu juga akan masuk di jalur 1, itu juga KA lokal Bandung Raya dari arah stasiun Cicalengka menuju stasiun Bandung Padalarang. Ya, ya teman-teman, terlihat dari sini, dari tempat saya berdiri di pos JPL perlintasan dekat stasiun Cimekar ini, penumpang yang turun dan naik pun jumlahnya cukup banyak ya dari sini. Yang akan dari stasiun Cimekar yang akan tujuannya itu ke Cicalengka ataupun yang dari stasiun Cimekar ini tujuan ke arah Bandung Padalarang. Ini dua jalur itu terlihat penumpangnya itu sangat padat ya teman-teman. Thank you.
Nah ini dia teman-teman, KA Turangga relasi stasiun Bandung Surabaya Gubeng baru saja melintas di jalur 2 stasiun Cimekar. Full stainless ya, kelihatan kalau malam itu kinclong banget. Sana stasiun Cimekar selepas maghrib, penumpang cukup padatnya, dan ini para penumpang yang akan menaiki KA lokal Bandung Raya tujuan stasiun Cicalengka, dan juga di emplasmen atau di peron juga ada calon penumpang KA lokal Bandung Raya juga yang akan tujuannya itu ke stasiun Padalarang. Dua dari arah barat akan segera masuk ke lokal tujuan akhir Cicalengka. Dua barat masuk ke lokal. Nah teman-teman, sebentar lagi akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Cimekar KA Pasundan relasi Surabaya Gubeng yang akan berakhir di stasiun Bandung. Dari kejauhan lampunya sudah cahaya lampunya sudah terlihat ya, dan sebentar lagi akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Cimekar. Setelah KA Pasundan melintas di stasiun Cimekar, akan melintas di jalur 2 juga, yaitu KA Lodaya. KA Lodaya relasi stasiun Bandung berakhir di Solo Balapan, berjalan langsung di jalur 2 stasiun Cimekar. Nah teman-teman, dampak yang ditimbulkan dari banyaknya mobilitas penumpang yang ada di stasiun Cimekar ini yaitu seperti ini nih teman-teman. Jadi lantai emplasmen atau peron stasiun Cimekar ini tampak banyak sekali tanah merah ya, dan ini juga membuat petugas kebersihan atau cleaning service bekerja ekstra untuk membersihkan stasiun yang kotor, karena ini adalah cuaca hujan. Dan para pengunjung Masjid Raya Al Jabar itu aksesnya itu kan lewat sisi sebelah kiri stasiun Cimekar yang sedang dibangun, dan itu kontur tanahnya itu masih tanah merah, sehingga
para calon penumpang kereta yang habis berkunjung dari Masjid Raya Al-Jabar membawa tanah merah seperti ini, dan ini sangat licin ya. Saya beberapa kali menyaksikan beberapa calon penumpang yang terjatuh akibat banyaknya tanah merah yang ada di lantai peron ini. Ya, saya tidak, beberapa saya mengabadikan yang ibu-ibu bawa anak terjatuh, tapi saya tidak mempublikasikannya karena sepertinya tidak etis aja ya. Ya, meskipun pihak stasiun Cimekar ini memberikan atau memfasilitasi buat para penumpang yang ingin cuci kaki karena kotor dari tanah merah itu yang ada di ujung stasiun atau ujung peron stasiun Cimekar, tapi tetap saja tanah merah yang dibawa oleh para penumpang ini melekat di lantai peron ya. Dan ini terlihat suasana para calon penumpang KA lokal Garut Cibatuan yang akan naik dari stasiun Cimekar untuk tujuan ke arah Garut dan sekitarnya. Masih terus berdatangan dari arah Masjid Raya Al-Jabar. Ya, ini terlihat calon penumpang KA lokal Garut Cibatuan cukup ramai ya, cukup padat juga. Dan terlihat calon penumpang ini didominasi oleh ibu-ibu yang membawa anak juga, dan memang menghabiskan akhir pekannya di Masjid Raya Al-Jabar. Ya, ini adalah suasana di depan loket penjualan karcis stasiun Cimekar. Terlihat antrian cukup panjang, cukup padat calon penumpang, dan di lantainya di depan loket penjualan karcis itu udah sangat kotor sekali. Ya, memang ini sangat-sangat mungkin sangat merepotkan ya untuk petugas kebersihan, tapi memang karena memang sudah tugas dan tanggung jawabnya, ya memang harus dikerjakan. Dan itu menurut cerita dari petugas kebersihan. Dan memang ya, meskipun ini berat, letih ya, tapi yang namanya tugas dan kewajiban harus tetap dilaksanakan. Coba lihat teman-temannya, begitu kotornya lantai stasiun Cimekar ini ya, karena memang banyaknya penumpang dan suasana juga cuaca hujan, dan kondisi dari jalan yang ada di luar stasiun Cimekar ini pun becek ya, dan masih berupa tanah merah yang berada di sisi kiri stasiun Cimekar yang baru ya. Nah, teman-teman, ini KA lokal Garut Cibatuan baru saja masuk di jalur 2 stasiun Cimekar. Para calon penumpang sudah menunggu dan sangat padat ya, sangat ramai sekali. Dan saya pun akan menaiki KA lokal Garut Cibatuan untuk pulang ke Lewi Goong, teman-teman. Baiklah teman-teman, karena saya juga akan naik ke kereta KA lokal Garut Cibatuan, saya langsung closing aja di sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel Genius Train ini. Kritik dan saran silakan teman-teman tulis di kolom komentar, karena kritik dan saran teman-teman sangat saya butuhkan untuk perkembangan channel ini ke depannya nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rel. Ini laporan itu langsung nanya ke penting.